Oke guys, jadi ini adalah video pertama aku menggunakan Facecam di awal tahun 2023 ini guys. Ini awal-awal tahun masih semangat nih guys ya. Apalagi kalau kalian masih menonton konten-kontenku, ditambah dikasih like juga, wah itu nambah semangat aku guys. Jangan lupa tekan like-nya ya. Like. Terima kasih yang sudah tekan like. Nah, di video kali ini aku ingin menunjukkan kepada kalian kembang api di game Play Together guys. Ya, di akhir tahun kemarin aku main Play Together. Ini kembang apinya meriah banget guys. Seperti apakah? Mari kita coba lihat ya bersama-sama. Ini jatuhnya jadi reaction ya. Dan nanti aku bakal tunjukkan video pertama kali aku ketemu sama Andy guys di real life ya. Kemarin aku rekam Play Together-ku, ini dia avatarku ya. Di sini kalian lihat ada orang joget-joget pakai topi Happy New Year 2023 guys, kacamatanya. Hai, sebentar lagi tahun baru. Ya, tahun 2023 ya. Kamu sudah siap menyambut tahun baru? Ya, aku siap menyambut tahun baru dengan turu. Habis merayakan tahun baru langsung turu, guys. Begitulah, guys. Kamu belum siap? Aku udah siap. Akan kuberikan topi perayaan tahun baru. Dikasih topi gratis. Topi. Yeay. Dapat topi ini, guys. Mantap. Wah, dengan topi ini aku bisa bergabung ke kelompok mereka ya. Apakah aku bakal ikut joget-joget di sini kah? Perkumpulan orang pakai topi Happy New Year. Selamat tahun baru. Wah, diucapin selamat, guys. Oh ya, aku juga bakal ucapin selamat pada kalian ya, selamat tahun baru 2023, guys. Nah, di sini kalian lihat aku langsung menggunakan topi Happy New Year-nya, guys. Ya, ini topinya seperti topi sirkus gitu ya, atau enggak pesulap gitu, guys. Di sini aku lagi menyesuaikan rambutnya. Kayaknya rambut putih bagus, jadi kugunakan saja. Nah, dengan begini aku siap menyambut tahun baru di atas sini, guys. Ya, kita bakal melihat tahun baru di atas sini. Ih, tapi dihalangin genteng nih, guys. Jadinya aku bakal turun aja lah. Kayaknya di bagian sini nih enak nih, guys. Oke, kita bakal tunggu 4 menit lagi ya. Di sini karena aku kelamaan menunggu, guys. Jadinya aku mengeluarkan kembang api juga lah yang kudapetin dari menukarkan kode yang diberitahu oleh Suchika, guys. Ini kembang api Happy New Year ya. Seperti apakah efeknya, guys? Kita bakal lihat sama-sama di sini, there. Oke, New Year. New Year doang, guys ya. Gak ada 2023-nya. Happy New Year. Wah, seneng banget guys rasanya guys menembakkan kembang api secara gratis. Kalau kalian bagaimana guys? Apakah kalian kemarin di akhir tahun 2022 kalian menghidupkan kembang api gitu guys, atau kalian ngidupin kembang api di game, atau kalian cuma nonton doang guys, ngerekam seperti aku gitu kan, ngerekam di atas der. Wih bagus. Coba komen di bawah guys, apa yang kalian lakukan di akhir tahun guys? Apa kalian bakar-bakar gitu? Biasanya orang-orang kumpul sama keluarga sama bakar-bakar gitu ya. Nah, di sini kan aku naik ke atas nih guys, karena di sini kayaknya pas banget nih nonton kembang apinya ya. Dan gak ada gangguan di sini guys. Lihat tuh orang itu aja susah naik guys. Hello guys. Dia berhasil naik guys. Ya, jadi terhalang nih guys kalau aku menyaksikan kembang api di atas, jadi ku turun dan aku bakal duduk di sini aja lah. Kalau gitu kayaknya bagus nih. Duduk sambil menyaksikan kembang api ya kan. Wih, kalian lihat guys, bulannya bagus ya. Untung aja aku bukan manusia serigala guys. Kalau aku manusia serigala, aku pasti bakal au. Dan orang-orang ini juga untung saja bukan manusia serigala ya. Oke, bentar lagi ini bakal dar guys. Kita lihat saja guys. Aduh, isinya lag lagi guys. Aduh, asli guys, jaringanku ini gak merestui aku ngapa-ngapain. Bulannya bagus banget guys. Wah, pingin ke bulan rasanya. 12 detik lagi bakal dar nih guys. Wih, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, oke. Happy New Year. Wih, lihat tuh guys, ada tulisan 2023 Happy New Year. Oh tuh. Ada gambar emot kayak kelinci gitu. Wah, lihat guys, lebih bagus ya ketimbang tahun kemarin. Guys, kita menyaksikan kembang api nggak usah jauh-jauh. Kalian cukup download game Play Together dan nikmati kembang api seperti ini, guys. Benar-benar indah banget ya. Tuh lihat ada gambar kelinci yang imut banget. Twing-twing lagi dia, guys. Twing. Oke. Memang si kembang api hanya itu-itu saja, guys. Di sini entah kenapa agak sepi ya di serverku ini, guys. Pas banget nih Play Together menaruh kembang api di sini ya. Jadi kita bisa melihat kembang api yang indah ini guys. Hello 2023. Widih. Lesia teleport lagi dan ketawa ada guys. Dilihat-lihat banyak orang yang menghalangi guys, aku pindah lagi. Coba aja di Play Together itu bisa bikin server pribadi ya, agar aku lebih tenang menyaksikan kembang api guys.
Gimana guys, menurut kalian meriah nggak kembang apinya guys? Kalau menurutku ya meriah ini ya. Soalnya ada penambahan gambar-gambar lucu tadi itu guys. Kayak gambar kelinci ada. Wih, lihat ada mobil kayak gitu guys. Dia dapat di mana ya mobilnya? Di sini aku iseng langsung rekam kayak gini guys, biar lebih jelas melihatnya ya. Woi. Happy New Year. Lampu warna-warni di mana-mana guys. Berasa melihat pelangi ya. Aku harap apa yang kuinginkan di tahun 2023 tercapai guys, dan kalian juga apa yang kalian inginkan tercapai juga ya. Wah, ini ada balon udara ngalangin juga guys. Ih, tapi naik balon udara gimana ya? Wih, kayaknya bagus ya. Ah. Iya guys, kayaknya bagus sih guys, naik balon udara. Inilah yang kulakukan di akhir tahun guys ya. Bermain Play Together menyaksikan penyambutan tahun baru ini. Wow. Ah, gak sia-sia sih guys aku melihat momen ini. Ah, benar-benar indah banget sih. Ya habis. Udah gak ada apa-apa lagi guys. Nah, di sini aku ingin bertanya kepada mereka yang ada di sini, kalian dapat kacamata itu di mana? Beli bang, kata dia. Di saat itu aku bingung beli di mana ya. Ternyata aku disuruh naik ke sini guys, ke mobil pemadam kebakaran ini ya. Dan mobil ini dapat di mana lagi nih guys? Kalau kalian tahu dapat di mana, coba komen ya di bawah. Wah, bagus ya mobilnya guys, lucu guys. Mobil mainan kita bisa naik. Oh, dia nganterin aku ke sini guys. Oh, jadi dia juga menjual. Di sini juga ada kembang api ya kan guys, dengan harga 300 star. Jadi aku spam aja lah. Oke, kita langsung aja menggunakan kacamata yang baru aku beli tadi guys. Nah, jadi begini kacamata 2023. Aku jadi ikut perkumpulan mereka guys. Joget-joget kah nanti? Yang aku bisa cuma geleng-geleng-geleng. Nah, di sini aku mencoba kembang apinya guys. Oke, ini kembang api 2023 ya. Nah, itulah yang kulakukan di akhir tahun 2022 guys, menyaksikan kembang api yang ada di Play Together. Nah, sekarang saatnya aku bakal kasih tahu kalian momen pertama kali aku ketemu sama Andy di real life guys. Ini dia videonya. Oke, kali ini adalah video yang cukup spesial, yang dimana aku bakal bertemu dengan Andy di real life guys. Yes, aku belum pernah ketemu sama dia. Soalnya dia pernah berkata padaku, jika aku mendapatkan silver play button, dia bakal mengunjungiku atau kita bakal ketemuan gitulah guys. Masa kita udah tinggal satu pulau, gak pernah ketemuan ya kan? Oke, di sini aku tinggal menunggu dia datang. Oh ya, aku udah share log kepada dia, tapi dia belum ada balasannya guys. Oke, kita tunggu saja ya. Later. Oke guys, akhirnya Andy datang. Sini Andy. Ayo, oke, kita suruh duduk guys. Halo. Halo. Oke, perasaan pertama aku bertemu Andy guys. Wah, dia benar-benar tinggi ya, 180. Dan yang kurasain, wah gak nyangka aku punya teman kayak Andy guys gitu. Wah. Kalau aku sih gini sih, beda aku lihat Bang Surya yang dulu sama sekarang guys. Sekarang, wah, ganteng banget guys. Kalau yang dulu, gimana ya aku bilang ya, koknya beda dari yang sekarang guys. Sekarang, gimana aku bilang ya. Wah, di sini hebat Andy guys, dia menuhin kata-kata dia bilang pas aku dapat silver play button dia bakal kesini, beneran dateng dong. Ya, aku kan janji, janji harus ditepati. Iya. Gimana rasanya dapat silver play button? Di saat itu sih B aja sih Andy, B aja soalnya kita tetap harus upload video. Nggak ada yang spesial itu? Mungkin karena aku dulu di sekolah nggak pernah dapat piala-piala gitu guys. Ada rasa kayak, wah ada senang sedikit lah. Oh dapat piala gitu, kayak rasa dapat piala gitu lah. Achievement pertama mungkin. Iya, kayak dapet piagam gitu guys. Tadi kayak kesini, gimana ini, ada masalah apa gimana? Weh, enggak, lancar aman damai. Lancar aman damai. Tapi kok sampai sana ini? Guys, ini cerita sedikit. Tadi aku hampir nyasar sih nyari rumahnya Bang Surya guys, karena gimana ya, di gang-gang ini. Aku tadi di sana terus sempat salah belok sih. Salah belok? Malah ke salah rumah, salah gini, salah rumah dah. Salah. Iya, pernah salah rumah guys. Dia nerobos langsung ke rumah paling jauh lah gitu. Langsung ke jalan buntu aku tadi di sini guys. Iya, buntu tadi. Ku kira siapa itu guys pakai motor itu. Wah, ternyata Andy. Dari rumahmu ke aku jauh apa dekat? Lumayan jauh, lumayan dekat sih. Oh, jadi penasaran ke rumahnya Andy nih guys. Next ke rumahku. Aku bawa pacar ke rumahmu. Gue, aku tunggu ya. Guys, kalau Bang Surya punya pacar, kita review guys nanti. Oh ya, tiba-tiba aku kepikiran pertama kali aku ketemu sama Andy waktu itu. Ingat nggak Andy? Oh, pas di Andy. Pas di komen YouTube ku kan. Iya, aku waktu itu masih upload Mobile Legend guys. Andy juga masih ya.
masih mampir Mobile Legend dan sampai sekarang bisa ketemu. Akhirnya guys, setelah 2019 kan? Iya. Setelah 3 tahun akhirnya kita ketemu guys. Wah. Iya 3 tahunan guys. 3 tahun. Tapi kok rasanya baru banget tuh ya? Emang gitu ya, Indi, sekarang entah kenapa waktu berjalan begitu cepat. Oke, jadi beginilah guys rasanya ya guys ya ketemu Indi. Senang banget sih guys dimampirin sama Indi gini. Oh ya, jika kalian punya ide buat di next video aku ngobrol sama Indi nih tentang Q&A gitu, coba komen di bawah guys ya, atau tentang konten game lain gitu seperti main PKXD bareng-bareng seperti ini, kita langsung main atau main Mobile Legend atau game apalah, komen aja di bawah guys. Indi, ada kata-kata terakhir sebelum penutupan? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys. Ya, jangan lupa mampir ke channel Indi juga ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah.